dilakukan anak-anak dari Bintang udah kumpul labu satu tidak cukup dan Linda sudah terjadi kepelut keras tutup semurah umpat tadi sebenarnya wawah saya ayu tapi gak lebih berulungan satu serangan lambungkan mulut jauh tinggi-tinggi ke angkasa masih mau beri halon sang libir umpat dari belakang sendiri keras penyelamatan pulang yang disaksikan ada Wiwi penyelamatan untuk ceri Doni serangan mulut dapat angkat umpat labung Ibnu masih mau berserangan Doni Bintang muda baru serangan awal luncurkan sudah angkat umpan labu sampai keras satu serangan satu dari Ibnu tadi berubah angkat dari 1-0 di set yang pertama dan saksa terkali ini Dwi Widya Toko ancang-ancang Dwi labunya sudah ada wabah sana risik yang sempurna sampai keras dan kali ini pantau kurang sempurna oleh Ibnu tadi. Giliran Wawan nomor 5 ambil tindakan Wawan timbang-timbang sikut belakang capek sampai cukup kemurah angkat balap di belakang dan Farhan angkat sampai dengan keras Ibnu satu poin kembali dicuri untuk anak di sub pekalongan 2-1 di set yang pertama puasan mulai kita serang si gempal ada Henry ancang-ancanglah Henry lambungan sudah cukup sempurna tempat basah di pulang angkat tempat lambung berasa cukup keras blok begitu rapat mampu dihalau satu tindakan Farhan dan pengambilan yang kurang tepat kembali dari Farhan satu serangan balik blok rapat kali ini agar balik ada oleh Marshall 1-3 di set yang pertama masih Henry kembali ancak-ancak yang Henry satu dulu kalau itu jamping servis lepaskan floating akan sudah keras so berkuas satu serangan yang luar biasa dilakukan oleh Wahyu menangkan satu poin beri bertambah 2-3 kita udah beri bintang ancang-ancang libur satu angkat umpan labu tepat salib berumpan di saudara Rwindi dan serangan masih mau dihalo oh Marshal kali ini terlalu lemah takut sempat menusuk jantung pertahanan dari bintang muda di sub penambang unggulan 2-4 giliran Ibnu ambil posisi satu ancang-ancangnya itu lakukan sudah tepat pada salib bro angkat umpan labung satu serangan balik dilancarkan masih memenuhi halo kali ini udah gini-gini brojol bintang muda bawa serangan dari tangan Wahyu kan pelan-pelan sejauh yuk angkat labung jauh tinggi-tinggi dan gagal kali ini Wahyu satu poin dicumbangkan cuma-cuma untuk disuk 5-3 dari giliran Wiwit akan jauh tinggi lagi jumping service Wiwit Aci membahas terus proses keras luar biasa satu serangan diluncurkan tadi oleh Doni mendapatkan satu poin untuk kenal bintang muda giliran sikat Doni saat ini ancang-ancang lakukan jauh tinggi satu jepik servis aja keras mampu dihalau Wiwit pelan-pelan saja mampu selamatkan Wawan kali tidak mencanggau satu angka kali dicuri untuk anak-anak di bisnis pekalongan 6-4 dengan Marshal kali ini ambil posisi satu Marshal konsentrasi penuh lakukan jarak jauh angkat tepat bersalib di Wawan terlalu tipis namun masih dalam pantauan di belakang garis mesnya satu angka pertama kembali untuk bintang muda kawasan mulai kita saksikan ada Irawan di sana ancang-ancangnya Irawan cukup sangat saja tempat terserli belum angkat umpan lalu Farhan blok out satu diperoleh oleh Farhan dari Bisu mendapatkan satu poin 7-5 Farhan kali ini ambil tindakan timbang-timbang Farhan lambungan jauh lepaskan floating Farhan angkat umpan super satu tindakan keras bintang satu sampai keras dari bintang dari menangkan satu unggulan untuk bintang muda dari kira lepukun 12 ada Sandi angkat bola jauh tinggi Sandi tempat pada ibu satu serangan balik dilakukan oleh Randy angkat bola Wawan 2 poin kembali dicuri
Bisuk menambahkan keunggulan 8-6 di set yang pertama. Masih Bisuk tetap di persatu. Saat saya terambil tindakan angkat tempat salib umpan lambung Chandra Wawan. Satu dicuri kembali sempurna oleh Wawan dari Bintang sudah menambahkan besar unggulan 7-8. Giliran Wawan ambil satu sambil tersenyum tersipu malu angkat malu jauh tinggi-tinggi. Masih mampu dihalau oleh Ibnu dari belakang kita sebelikan Ibnu. Satu blok poin dapatkan angka kembali menyamakan kedudukan 8 sama di set yang pertama. Kembali Wawan ambil tindakan ancang-ancang jauh tingkat tinggi angkat Wawan. Satu lakukan Wibit maksudnya satu senar Wibit Aji. Dengan satu bulan menit untuk gratis Sumpekalongan. Henry Galeni di posisi satu, timang-timang siklut benar lambungan jarak jauh sudah teman-teman salib angkat tumpah lambung rapat namun sempat dibobol oleh Bintang. Kembali satu poin bertambah untuk Bintang Muda 9 sama. Ancang-ancang Bintang kali ini lepaskan voting sempurna kali ini. Sang libero angkat Wiwit Aci masih mampu dihalau oleh Ibnu dari belakang angkat kita sen Wiwit dan satu tindakan penempatan Ibnu oleh Wiwit dan nampaknya mulai keluar di luar. Jadikan satu angka pertama kembali untuk anak-anak Bintang Muda 10-9. Ancang-ancangnya kita langsung sudah dan dibiarkan terkecoh kali ini sang libero dari Bisu Pekalongan 11-9. Masih Bintang kembali nomor 3 ancang-ancang tingkat tinggi angkat kepala kemudian kembali terkecoh kali 2 pemain sekolah set out Jaya Cup 1 yang dipersembahkan oleh Karang Taruna juga CV Putra Tegal Jaya. Kali satu poin nampaknya touchball Nur Wasit menambahkan satu angka 12-10. Kali ini Ibnu membangun serang ancang-ancangnya itu 1-2-3 dan gagal. Kali ini Ibnu terlalu tajam mulai kodok di pasar payu barang paling lali kalani boleh meminta orang sayoyu sing penting akan tabungan nih. Satu serangan paling dilakukan anak Bintang Muda menambahkan keunggulan lagi 14-10. Ancang-ancang Bintang Muda sudah gagal kali dipernahkan satu angka pada sisi kembali disumbangkan dengan cuma-cuma untuk Bisu Pekalongan 14-11. Wiwit Aji pemain asal Sukun Padat yang ditutupkan oleh Bisu Pekalongan angkat pula jauh masih melambung pernahkan Wiwit kali ini Farhan. Satu bola masih mau serangkan cocor ke depan oleh sang libero angkat bola libero umpan tarik kesurahan ada tidak satu serangan balik dan gagal kali ini Wiwit Aji 15-11. Apakah satu angka lagi untuk Bintang Muda? Balik rasa di sana ada Doni ancang-ancang jauh Doni lambungan capik servis jatuh sempurna dan sempurna kembali Irawan tadi nambah satu bulan kembali untuk anak-anak Bintang Muda 16-11. Masih Doni dan gagal si Ganteng Doni buat yang munggah mungkin bisa Bisuk Pekalongan kembali baru serangan lagi ancang-ancangnya ada Marsal di sana satu tindakan penyelamatan masih mampu dan kali terkecoh oleh sang libero gagal menyempurnakan 16-13. Si Ganteng Marsal memukah naik kembali kali ini Marsal kita saksikan bersama-sama masih timbang-timbang si kulit berlaku sudah sempurna masih mampu digalengkan kali ini terkecoh Ibnu sempurna Ibnu khusus suntikan lempuyangan awal elo syukuran kuyangan Mas Ibnu. Satu serangan balik dilakukan oleh Bintang Muda angkat umpan keras touchball satu poin kembali disumbangkan untuk Bintang Muda kepada Bisu Pekalongan 14-17.
Giliran Farhan kali ini ambil tindakan di posisi satu Farhan. Ancak-ancak jauh banget jumping service masih mau dihalau oleh Farhan dari belakang. Oh, tipu kembali. Satu serangan tipuan dari sang libero. Siapakah yang akan dituju? Ancang-ancang jauh dan gagal namanya salah rotasi pula dari disip kelaran. Menampilkan satu poin cuma-cuma untuk bintang muda. Giliran kali untuk 12 kita sesuai ada Sandi. Muhammad Sandi akan melabungkan jauh disip yang agak gagal dari itu tadi Samsung berdagang dan gagal kembali Mas Ibnu. Benar-benar kurang kuyangan ini Mas Ibnu. Tunggu susu tekan lembuyangan Putri Ayu tapi kan lebih berlungan. Satu serangan Ibnu luar biasa. Kembali tarik angkat cukup sempurna itu tadi. Disip menang bulan 17-19. Giliran Sunset Redmi angkat bulan tinggi-tinggi lambungkan cukup sempurna. Umpat tarik sempurna. Wawan Dios angkat kembali putar 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 jadi 28-17. Giliran si jantung wawan sekarang ngambil tindakan di pos 1. Ancang-ancangnya wawan lagu sudah cukup sempurna. Masih mampu dihalau oleh Farhan dari belakang kelas Wiwit. Namun mampu dihalau salib dengan Johnny. Satu blok out kembali mencabar. Satu blok untuk bintang muda 21-17. Wawan kembali menduduki pos 1. Ancang-ancang sudah jauh. Sempat pada salib berangkat Ibnu Wiwit. Satu blok rapat-rapat kemudian dibobol oleh Wiwit. Hatsball angka pertama kembali untuk Randis Pekalongan 18-21. Si kempel Henry kali ini angkat jauh tinggi-tinggi. Lambungan itu sempurna mampu dihalau salib di rukun pada belakang dan tanpa terjadi satu pelanggaran dari pemain bintang muda. Penambahkan cuma-cuma untuk disup 19-21. Henry kembali lambungkan pelan jamming seharusnya terlalu keras sekeras baja ringan sehingga meluncur koyo prik cakak radio nek orang juga guna jeru terus terus kok sarbi-sarbi sini gagal kali salib bersempat tersangkut jaring. Satu unggulan lagi 23-19. Angkat kami bintang si bewok bintang angkat jauh tinggi-tinggi potong saja oleh angkat Wiwit masih mampu dihalau oleh Doni angkat belakang satu dengan keras dan tidak ada cover merupakan satu poin di posisi puncak kali ini max point 24-19. Angkat lawan dari ini satu sebenarnya cinta maksudnya angkat melambungkan game di set yang pertama dimenangkan oleh bintang muda dengan skor 19-25. Masih tetap kita saksikan di turnamen bola voli putra tunggal Jaya Cup yang kesempatan sore hari kita saksikan antara di Sub Pekalongan dan bintang muda. Sementara di Sub saja ketinggalan satu akan di set pertama tadi. Kali ini satu serangan balik lakukan oleh anak di Sub akan umpan lambung spek keras lalu tajam keluar di luar. Satu poin kembali lakukan anak muda di Sub Pekalongan dan Dwi Midiat Poko Samsel berangkat melambung jauh tinggi ke angkasa masih mau disotan beri angkat bola dari Sir Farhan umpan lambung kita dari Wiwit Aci mampu diselamatkan oleh Sir Doni. Satu serangan yang tajam oleh Doni Tatsuwal tadi menambahkan satu atau merupakan satu lawan satu aku sayang kamu. Satu serangan balik lakukan penerang di bintang muda angkat umpan lambung dengan satu serangan dari Ibnu menambahkan satu poin kembali untuk bintang di Sub Pekalongan berubah skor menjadi 2-1. Giliran Henry kali mengambil tindakan timang-timang siklus berada di ancang-ancang jauh tinggi-tinggi angkat lawan di belakang masih mampu dihalau dan Linda tetap terjadi kepelut sepak keras. Satu poin kembali dicapai kalian di Sub Pekalongan dari itu tadi 3-1.
kesempatan menunjuk tertik dilakukan oleh anak-anak dari Bisuk. Ada Henry, ancang-ancang sudah lakukan gagal. Tidak mampu dicak oleh sang libero dari Bintang Muda. Ada Una mendapatkan satu poin pertama kembali untuk Bisuk. 4-1. Kembali ancang-ancang luncurkan satu serangan balik dan Wawan diserang di sini. Sempurna saat dengan keras. Ball satu serangan tadi dilakukan dengan Wahyu Eka. Periksa ada nomor 5 di sana, Wawan Kurniawan angkat bola cantik sampai sempurna ada di belakang. Satu serangan balik dari Ibnu. Kembali satu serangan block out. Satu poin bertambah untuk anak-anak Bintang Muda. Masih Wawan Kurniawan tetap di posisi satu. Ancang-ancangnya Wawan dan terlalu tajam. Setajam silet. Giliran Ibnu kali ini ambil tindakan. Ancang-ancang ini berkonsentrasi tingkat tinggi. Lampukan sudah cukup sempurna. Dengan sempurna satu sembarang yang cukup keras oleh sang wiker kali lengkap. Ada Doni di sana. Lakukan. Maksudnya ada Irawan. Kembali Irawan buat serangan balik. Balik pos satu ancang-ancang Irawan. Irawan Budi Santoso angkat umpan lambung. Satu serangan balik enggak. Jadi satu serangan balik dilakukan oleh Marcel tadi. Menambahkan satu poin kembali untuk anak-anak Bisuk. 6-4. Timang-timang bibit Aci kali ini mau serangan. Masih mampu dihalau sang libero. Upah sepak keras. Sasbol. Satu serangan dari Wahyu tadi. Apakah satu enggak? Giliran si jantung Wahyu tadi. Ambil tindakan Wahyu angkat umpan lambung bola. Jauh tinggi Ibnu Syarif Marcel pasnya Farhan. Dan nampaknya sempat menyangkut antena tadi serangan dari Farhan. Satu poin bertambah menyamakan kedudukan 6 sama di set yang kedua. Masih kembali gagal Wahyu WKWK. Kurang sempurna saat ini Wahyu. Giliran si ganteng Marcel saat dicoba bangun serangan. Bisuk angkat jauh. Lakukan voting pelan-pelan saja. Masih mampu dihalau oleh Feli dari belakang. Satu serangan terakhir dari Doni. Tambah satu bulan lagi. Menyiapkan dudukan 7-7. Ada Doni. Si tekan kidal kali ini akan jauh tinggi-tinggi. Mampu menghalau bola di Ibnu dengan baik. Satu sedangkan oleh Henry tadi akan Doni jauh dari Wawan. Blok begitu rapat kali ini. Umpan tarik cukup sempurna kita saat Ibnu. Kaki masuk lagi gawe otot, gawe otot. Kembali serangan balik dilakukan oleh anak-anak Bisuk. Oleh saat Farhan saat ini di posisi satu Farhan. Ancang-ancangnya Farhan cukup tinggi lewat jumping service masih mampu dihalau oleh Wawan dan kali ini sudah gagal. Angka pertama balik dari Bisuk 9-7. Masih Farhan lagi ambil tindakan. Lambungkan bola jauh tinggi-tinggi ke angkasa. Masih mampu dihalau oleh sang libero. Umpan dari belakang sendiri keras. Penyelamatan bola kali ini disaksikan ada Wiwi. Penyelamatan untuk seri Doni. Serangan balik dapat angkat umpan lambung Ibnu. Masih mampu serangan Doni. Gor untuk menang Doni. Sayang keluar di luar Doni. Jadi kurang gegar 10-7. Angkat-ancangnya para kita saksikan angkat bola jauh tinggi. Masih mau dihalau oleh Doni dengan satu serangan balik depan. Jadi kembali atas dan angkat umpan lambung Ibnu. Luar biasa. Satu serangan dari Ibnu tadi sudah diantisipasi oleh sang libero namun gagal. Time out. Tepuk tadi kita saksikan masih dalam perlawanan bola voli. Putra Tunggal Jaya Cup. Angkat bola jauh tinggi. Namun sayang gagal nyebrangi net. Kali ini Farhan disikat-ikat oleh si ganteng bintang saat ini. Idaman para wanita belia. Ancang-ancang lambungkan sudah cukup sepada. Sali berangkat kembali ke Ibnu. The point kembali dapatkan terang dari Bintang Muda. 9-11. Masih Bintang lagi mencari siapa menuju angkat panjang.
Risik yang Farah Melini agak gagal. Ibnu kembali menyerang. 1. Angka pertama kali 12-9. Dan sukses ada Dwi Bir melakukan serangan balik Dwi angkat jauh ada Dodi sana angkat kembali sukses kita saksikan masih balik Sandi di sana dan gagal 1 poin pertama kembali itu Bisum 13-9 di set yang kedua masih Dwi balik bawah serangan angkat kawan jauh tinggi Sandi umpan prospek keras dan nampaknya satu bola dengan serangan tajam dari keluar lawan pertandingan jadi dengan satu angka pertama kali itu 14-9 masih tetap di posisi satu Dwi sang setter ancang-ancang Dwi satu dan gagal kali tergesa-gesa lalu digantikan oleh sang setter kita udah saat ini Sandi si jantung Sandi angkat jauh tinggi-tinggi umpan lambung satu serangan oleh Mimit perusahaan namun gagal satu poin yang ditambahkan untuk nanti sukulangan 15-10 kembali Henry membangun serangan untuk 11 kali ini ancang-ancangnya Henry lalu satu serangan cukup sempurna dilakukan satu serangan balik dilakukan tadi oleh Irawan menampilkan angka kembali untuk Bintang Muda 11-15 ada Wawan di pos 1 coba beli tindakan ancang-ancang jauh tingkat tinggi masih mampu dihal oleh Farhan Wiwin sempurna kali satu serangan dari Bisum tadi menambahkan satu angka lagi 16-11 pemain muda beli yang kali ini angkat jauh tinggi Ibnu lambungan sudah tepat Sali Biru gagal resip satu angka kembali ditambahkan untuk anak Bisum pengalaman 17-11 tinggal 6 angka saat ini Bintang Muda angkat masih itu jauh kembali angkat Bintang saat serangan balik blok rapat namun sayang masih mampu dipukul kali ini oleh Wahyu Rika dan Irawan membangun serangan melalui posisi satu Bintang Muda coba ambil tindakan jauh angkat pelan timbang-timbang si Kudra lambungnya sudah coba seorang ibu belakang risiknya 9 Mimit tadi dan kali satu pemain dicuri oleh Mimit 18-12 kembali Mimit Aji pemain yang dirukan dari sukun banyak kali ini dan Barta Alam malah play Bintang Muda kembali bawa serangan dari tanggal nomor 8 ada Wahyu WK di pos 1 sudah mengincar siapa yang akan diarah Wahyu dapat pada sang libero angkat umpan Farhan begitu rapat kali ini angkat Sandi Sandi dekat Sandi sayang sekali Doni membobol satu agar bol kadu dari Bisum Pekalongan tetap Wahyu WKWK akan melakukan buat jauh tinggi tetap salib akan umpan lambung saat serangan Farhan satu blok poin kembali dicuri Bintang Muda turnamen bola voli Putra Tunggal Jaya Cup angkat lambung tetap pada salib umpan cukup sempurna satu serangan keras dari Mimi tadi tidak mau si antisipasi Sali Biru menambah satu bulan lagi untuk Bisum Pekalongan 19-15 si ganteng Marcel saat ini ambil pos satu ancang-ancangnya Marcel lepaskan voting namun terkecoh kali ini Doni 20-15 selisih 5 angka saat ini di set yang kedua masih kuasa bola Marcel pelan-pelan saja Marcel masih mau dihalau oleh Wawan angkat Sandi dari belakang Wahyu begitu tajam satu serangan dari Wahyu tidak mampu dihalau oleh sang setter dari Zoom menambahkan satu bulan lagi Bintang Muda 20-16 kembali ke sana ada Doni sana ancang-ancang Doni satu serangan balik lakukan angkat umpan labung dan Henry menambahkan satu unggulan lagi 21-16
giliran Farhan membangun serangan. Saat ini kita saksikan masih timbang-timbang si kulit bundar Farhan. Siapa tercium angkat lambungan jauh tinggi jumping cara tercium sempurna Wawan yang dimasukkan Sandi blok rapat dan disambar saja oleh sang winger Henry menambahkan masih tetap Farhan di pos satu di syuk pekalongan. Ancang-ancangnya Farhan kita saksikan lambungan jauh masih memberi halau sang libero angkat Sandi serang Wahyu tidak begitu rapat. Kali ini Doni nampak kaget menjadikan satu angka pertama kembali untuk di syuk 23-16. Kembali Farhan bangun serangan ancang-ancangnya Farhan 1-2-3 lakukan dan terlalu jauh dari sasaran yang dituju. Satu angka disumbangkan cuma-cuma untuk Bintang Muda 17-23. Bintang kali ini bangun serangan angka jauh lepaskan floating cukup sempurna kali ini angka pada limit begitu rapat namun tidak ada cover dari Bisu menambahkan satu poin untuk anak Bintang Muda 18-23. Kuasai bola kali Bintang masih angka jauh sayang Bintang kurang sempurna kali satu angka harus di detik-detik injury time max point 18-24. Satu serangan balik dilakukan anak-anak dari Bintang Muda untuk labu satu tidak lanjut keras dari Wawan satu poin kembali dicuri 19-24. Ini dan sang setter kali ini kita saksikan dan jauh tinggi-tinggi pukul 12 tadi Sandi Saradan dan game akhirnya dengan skor 25-19 dimenangkan oleh Bisu. Maka saat ini kedudukan 1-1 harus ada